Kita sambung balik perbincangan kita. Cuma dalam slide ni yang ada pada tuan-tuan ni, ada beberapa slide yang tertinggal. Saya tak tahulah, saya ataupun saya tertinggal ke. Cuma yang saya nak tekankan ialah beberapa yang tertinggal tu. Waktu bangun ketika dengar iqamah. Kita dah masuk takbir tadi. Jadi biasanya orang yang datang ke masjid ni, dia akan salat tahiyatul masjid, lepas tu dia akan salat qabliyah kan. Lepas tu dia akan tunggu muazzin untuk iqamah. Ya, muka surat 12 tu. Macam mana sunnahnya? Sunnahnya ialah dia dua keadaan. Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita tengok imam tak ada lagi. Imam tak ada. So bila kita nak bangun, bangun bila mana imam masuk. Nampak imam baru bangun. Kerana ada hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salah, fala taqumu hatta tarawni." Apabila didirikan salat ataupun dah dibacakan iqamah, janganlah kamu bangun sehingga kamu nampak aku. So bila nampak Nabi, baru kita bangun. Tu kalau imam tak ada lagi lah. Tapi kalau kita memang dah nampak imam, kita masuk-masuk nampak imam, imam pun salat qabliyah di masjid juga. Sama dalam dewan salat. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata bila disebut perkataan Allahu Akbar, bila iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh bangun lah. Ada yang kata tak, waktu qad qamatis salah, bila sebut qad qamatis salah, bangun. Kerana bila sebut qad qamatis salah, telah didirikan sembahyang. So kita bangunlah sembahyang. Ha, gitu. Ha, cuma saya nak bagi tahu rustia, kalau ada slide ni dia ada sambung lagi part 2. Ni dekat nak habis dah. Minta kalau boleh. Mana Ustaz Rijal? Ada kan? Yang part 2 punya dah, Ustaz. Ha? Ha. Tak dapat. Oh, dia orang tak dapat. Ya, tak dapat, tak sempat. So macam mana? Kita suluh lah sekejap. Baik. Kalau macam tu, maknanya kena pakai agak lah pointer tadi. Kalau ada tadi, mana pointer tadi, kita nak tunjuk sikit. Baik. Ada sebahagian ulama' kata, Hanafi, dia kata, waktu hayya alal falah. Bila muazzin sebut hayya alal falah, bangun. Tapi semua tu, sebenarnya tidak ada dalil yang khusus daripada Nabi SAW. Maka kita, saya pegang dan penulis juga menyebut, bila nak bangun, tidak ada waktu yang khusus. Bila mana kita dah nampak imam. Imam Malik kata tidak ada waktu yang tak ada had. Kita nilailah diri kita bila kita nak bangun. Kerana kadang-kadang ada orang, dia tua, dia tak larat nak berdiri lama. Kalau bangun waktu iqamah awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bangun dah. Lepas tu nak tunggu imam salat apa semua, dia rasa lama, dia tak larat kan. Maka pada waktu tu, bila habis je, bila habis qamat, dia boleh bangun. So tidak ada waktu yang khusus untuk kita bangun waktu iqamah. Doa sebelum takbiratul ihram, tidak ada doa yang sahih daripada Nabi, tidak ada doa yang khusus.